Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jadi di video aku yang kali ini, aku bikin video tutorial membuat Evelyn Slime. Ini mungkin video yang kalian tunggu-tunggu ya, karena banyak juga yang request minta dibikinin video tutorial membuat Evelyn Slime. Nah, so daripada lama-lama, langsung aja kita siapin bahan-bahan yang kita gunain buat bikin Evelyn Slime-nya ya. So, langsung aja di sini bahan-bahannya yaitu adalah oke, jadi itu dia bahan-bahannya. Kalian bisa baca sendiri. Oh ya, di sini ada satu bahan tambahan yaitu adalah air. Oke, jadi yang pertama caranya. Jadi kalian tuangkan clear glue. Oh ya, di sini aku tuanginnya itu dari cup ya, karena tadi itu aku habis takar ukuran clear glue-nya. Oh ya, di sini aku pakai yang merek Wavinal ya. Jadi di sini aku tuangin clear glue secukupnya. Lalu aku aduk-aduk sebentar dan aku kasih air sedikit karena biar kayak bagus gitu sih ya. Ini nggak wajib guys, kalau kalian nggak mau pakai air itu juga nggak apa-apa ya. Setelah dituangkan airnya, kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian di sini aku tuangin slime activator. Aku tuanginnya itu sedikit demi sedikit sampai nanti itu slime-nya jadi. Oke, di sini slime-nya udah mulai jadi dan masih ada sisa slime activator-nya. Aku aduk-aduk terus sampai kayak nyampur jadi satu dan nanti itu slime-nya udah nggak terlalu lengket dan wadahnya itu juga udah bersih. Jadi kayak gini ya kalau udah jadi. Ini kurang lebihnya itu seperti ini. Kalau misal wadahnya belum bersih, kalian bisa bersihin wadahnya dulu. Langkah selanjutnya di sini aku bagi slime-nya jadi dua karena aku warnain dulu. Yang pertama di sini aku pakai yang warna biru ya. Ini warnanya itu jangan terlalu banyak ya guys, karena nanti warnanya itu terlalu gelap gitu. Jadi warnanya itu dikit aja, oke? Setelah yang warna biru diwarnai, kemudian di sini kita warnai yang warna ungu ya. Ini aku pakai campuran dari warna biru dan warna merah rose atau warna pink. Dan pas aku campurin itu warnanya benar-benar bagus banget. Jadi kayak perpaduan gitu dan aku suka banget sama warna ini. Setelah warnanya udah jadi, kita masukin ke dalam cup. Ini masukinnya itu kayak gini ya guys, jadi separuh warna pink, pink, separuh warna biru dan separuhnya warna ungu. Selanjutnya di sini kita masukin clear glue. Ini tuh mau bikin original slime ya guys, yang di atasnya gitu, yang warna putih. Setelah itu di sini kita tuangkan white glue. Terserah mau pakai yang merek apa aja ya. Kemudian diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Terus di sini kita tuangin air. Kalau nggak mau tuangin air juga nggak apa-apa ya. Kalau udah kita aduk-aduk aja sampai tercampur rata. Airnya dituangkan, kita tuangkan sabun mandi cair. Di sini aku pakai yang Nuvo warna pink. Kemudian di
aduk-aduk aja sampai rata. Terus yang terakhir tambahin slime activator sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit sampai jadi slime gitu ya, udah menggumpal dan tidak lengket gitu. Jadi kalau slime-nya mau jadi itu kayak gini. Ini udah mulai ngebersihin wadah gitu. Ini aku tambahin sedikit sabun mandi cair karena biar nggak terlalu lengket dan slime-nya itu agak padat ya. Ini dia slime-nya pas udah jadi. Ini bagus banget. Dan langsung aja di sini aku taruh di atas yang clear slime tadi. Taruhnya itu secukupnya aja ya, guys. Ini aku udah taruh dan aku di sini mau ambil isi pulpen gitu. Ini tuh bukan buat nulis ya. Ini mau aku gunain buat nusuk-nusuk slime. Kalian ikutin aja kayak gini. Ini kita kayak tusuk-tusuk gitu. Oke, setelah ditusuk-tusuk seperti ini, kita tinggal tutup aja ya, guys. Dan kita diamkan selama beberapa hari sampai clear slime-nya itu benar-benar udah clear atau udah mending gitu. Langsung aja di sini aku diemin. Dan ini dia slime-nya pas udah aku diemin. Ini bawahnya itu udah clear tapi masih ada sedikit kayak bubble-bubble gitu, tapi nggak apa-apa karena ini juga udah bagus sih menurut aku. Jadi ini dia hasil dari slime-nya. Ini tuh nggak terlalu kelihatan antara warna biru dan ungunya, tapi untuk yang di aslinya itu benar-benar kelihatan banget dan warnanya itu bagus banget. Jadi kayak apa gitu, pokoknya bagus banget ya guys untuk hasilnya. Warnanya itu juga nyaring banget, jadi aku rekomendasiin banget buat kalian semua. Tekstur slime-nya itu benar-benar bagus banget. Aku juga suka banget bikin slime kayak gini karena itu jadi kayak slime apa gitu. Pokoknya benar-benar bagus banget dan pasti pokoknya pas dimainin itu benar-benar asik banget loh. Jadi segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa buat di like bagi kalian yang suka, dan pastinya kalian udah subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.